Ibrahim. Terima kasih kerana menjadi seorang ibu yang cukup luar biasa untuk kami empat beradik. Baru-baru ini tular satu video di media sosial memaparkan seorang lelaki yang sedang membaca talqin sewaktu jenazah ibunya yang sudah dikebumikan. Menerusi video yang dikongsikan oleh Harry di TikTok, lelaki yang merupakan rakannya itu berterima kasih kepada arwah ibu kerana telah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Dalam video awalnya, kelihatan lelaki yang dikenali sebagai Zaki Zakaria berdiri di tepi kemah membaca talqin sambil didengari oleh orang ramai. Dalam video sama, Zaki mengucapkan terima kasih kepada arwah ibunya kerana telah melahirkan, mendidik dia dan adik-beradiknya serta menjadi seorang ibu yang luar biasa. Harry berkata arwah ibu kepada Zaki meninggal dunia pada 19 April disebabkan terkena serangan jantung. Meninjau di ruangan komen, ramai yang tersentuh mendengar talqin yang dibaca oleh Zaki selain turut menyifatkan dia seorang yang tabah. Malah ada yang turut mengalirkan air mata kerana terkesan dengan video tersebut. Terima kasih kerana melahirkan kami. Ketahuilah ibu bahawasanya mati itu adalah benar. Ketahuilah ibu bahawasanya ibu akan dibangunkan dan dibangkitkan semula dan dihimpunkan semula di padang mahsyar adalah benar. Ketahuilah wahai ibu bahawasanya ibu akan bersoal jawab dengan para malaikat di dalam alam kubur adalah benar. Dan ketahuilah wahai ibu bahawasanya kelak pada suatu hari nanti ibu akan diberi minum di kolam air Nabi adalah benar. Wahai ibu Zuraidah binti Ibrahim, di akhirnya kami di sini ingin mengucapkan selamat tinggal dan selamat berpisah ke atas ibu yang berdagang seorang diri di dalam alam kubur ini. Kami di sini mendoakan agar Allah SWT menerima segala amal kebajikan yang telah ibu lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan azab kubur ibu. Mudah-mudahan Allah SWT menempatkan ibu di dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh serta menempatkan ibu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Damailah ibu di alam sana. Doa kami sentiasa mengiringi untuk ibu. Selamat tinggal wahai ibundaku Zuraidah binti Ibrahim. Terima kasih kerana menjadi seorang ibu yang cukup luar biasa untuk kami empat beradik. Terima kasih kerana melahirkan kami. Terima kasih kerana mendidik kami. Al-Fatihah.